Saya itu pernah ditanya seorang dosen, Pak Bahak, bagaimana mungkin tiang sing soleh boten iri kalian kenikmatan yang sedang didapatkan orang-orang sing sedang melakukan free sex, sex bebas atau enggak konser-konser erotis pornografi. Jawaban kula ngeten. Orang soleh yang sejati itu akan lebih bangga, lebih syukur karena ditakdir tidak melakukan itu. Andaikan nanti ada teknologi modern yang bisa mengukur tingkat kebahagiaan orang, orang yang sedang zina dengan perempuan BTS paling gembiranya sekitar 7 karena menikmati perempuan. Andaikan ditakar dengan kebahagiaan kula, Pak Alim, Gus Afif karena ada zina, itu kebahagiaan kita tentu di atas itu. Wong sing soleh itu ditetir gak zina, itu luwih seneng timbang wong nakal sing saiki nikmati napa zina.